Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman YouTube semuanya, dalam video kali ini gue akan kembali sharing seputar VPN ya, terutama untuk pengguna Android. Jadi dimana karena banyak sekali pertanyaan di video gue sebelumnya ataupun yang sudah lama gue upload sekitar 1 tahunan lebih, dia bertanya kembali tentang VPN Android, dan juga pertanyaan yang di video kemarin gue upload mengenai VPN tentang server Laos ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman bisa request saja untuk mengenai server yang teman-teman inginkan ya. Jadi nanti gue coba buatkan akun dan juga passwordnya dan tentang cara untuk menghubungkan atau mengkoneksikan VPN tersebut, seperti itu teman-teman. Oke, namun bagi teman-teman yang belum join dengan channel gue ini bisa dibantu subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Iya. Oke, thank you yang sudah support dengan cara subscribe channel gue ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Jadi teman-teman bisa buka browser terlebih dahulu ya, browser bawaan teman-teman, dan kemudian teman-teman bisa ketikkan saja di sini VPN Jantit ya, karena gue rekomendasikan untuk VPN Jantit, di mana teman-teman bisa menggunakan secara gratis dan pastinya bandwidth-nya lumayan ya teman-teman ya. Dan untuk servernya pun lumayan banyak juga di berbagai negara teman-teman ya. Oke, selanjutnya jika sudah ditampilkan seperti ini, teman-teman bisa klik menu ya, dan teman-teman pilih yang free VPN. Selanjutnya karena di sini gua coba ingin menghubungkannya di Android, jadi gua lebih mudah menggunakan PPTP ya teman-teman ya. Oke, jika muncul seperti ini teman-teman bisa close atau silang saja ya teman-teman ya. Dan selanjutnya oke, teman-teman scroll ke bawah. Oke, mohon untuk koneksi internetnya diusahakan stabil ya teman-teman ya. Oke, teman-teman scroll ke bawah. Oke, di sini ada beberapa server ya, negara yang teman-teman inginkan bisa pilih yang sesuai dengan teman-teman inginkan ya, seperti itu teman-teman ya. Iya. Oke, jadi gua coba ingin membuatkan di Laos, apakah ada atau tidak ya teman-teman ya, karena ada yang request, namun di sini untuk Asia itu sendiri tidak ada ya teman-teman ya. Oke, di sini udah Eropa, kita fokuskan kembali di sini tidak ada ya teman-teman ya, hanya ada India, Hong Kong, Kambodia, Bangladesh, Bahrain, Azerin. Untuk Laosnya tidak ada ya teman-teman ya. Oke, jadi gua coba ingin membuatkan di server Vietnam saja ya teman-teman ya. Namun teman-teman bisa selain di Asia juga tidak masalah ya, dengan catatan untuk server tersebut belum penuh ya. Oke, kita buka di Vietnam terlebih dahulu nih teman-teman ya. Jadi gua akan coba membuatkan akun untuk server Vietnam, dan pastinya apa namanya yang gratis, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk masa aktif akunnya 7 hari ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung buat saja dan langsung bisa dihubungkan ya. Di sini ada berapa server ya yang masih bisa digunakan, ada 3 server ya. Oke, jadi gua coba membuatkan di free VPTP Vietnam 2 ya teman-teman ya. Gua akan klik create username PPTP. Jika muncul pop up iklan seperti ini teman-teman bisa silang saja. Selanjutnya pastikan teman-teman siapkan untuk nama dan juga password yang akan dibuat sebagai akun VPN-nya ya teman-teman ya. Oke, di sini gua akan coba buatkan HAU10 saja ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita samakan saja seperti ini dan klik saya bukan robot. Pastikan teman-teman harus mengisi captanya yang sesuai ya. Jika gambar seperti ini, oke, kita coba lihat. Oke, yang
sekiranya mengandung bis ya teman-teman ya. Jadi kita coba seleksi seperti ini dan kita coba klik berikutnya. Oke, kita coba sepeda motor. Jadi tetap harus memverifikasi capta terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, masih salah. Kita klik berikutnya. Kita verifikasi. Oke, sudah benar ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba create username PPTP. Gue tetap simak dengan baik-baik ya teman-teman ya, karena ketika teman-teman di skip-skip bisa kemungkinan teman-teman gagal fokus ya untuk pembuatannya. Oke, masih maintenance ya teman-teman ya. Jika error seperti ini terkadang maintenance ya. Oke, di sini untuk speed server speednya 6,7 MB per second ya, atau per detiknya. Namun untuk server Vietnam 2 ini masih tidak bisa ya teman-teman ya. Oke, gua akan coba di server yang lainnya ya, atau pindah lokasi kembali. Jadi mohon tetap simak dengan baik-baik teman-teman ya di video ini, karena gue sengaja buat kan sedetail dan se-real mungkin. Ketika teman-teman salah ataupun tidak bisa membuat akun VPN-nya, teman-teman bisa ikuti video yang sesuai dengan gue upload ini ya teman-teman ya. Oke, gue akan coba buat di Bangladesh saja ya teman-teman ya. Kita create username PPTP. Selanjutnya untuk seperti ini bisa di close saja ya teman-teman ya. Oke, mohon tetap bersabar ya teman-teman ya, ikuti step by step dari gua ini. Kita scroll kembali ke bawah. Oke, di sini teman-teman harus isikan username-nya ya. Oke, gua coba buatkan seperti tadi ya, house 10 saja seperti ini.